cek ya. Takut ada ular anjir. Wah, buntu nih. Hey yo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama saya di Gripping Night. Kali ini saya akan sedikit jalan-jalan dan camping horor di penambangan pasir, teman-teman. Kelihatan nggak? Oke. Saya di sini akan cari lokasi ya, tempat yang enak buat camping horor, solo camping. Dan di sini yang ditakutkan itu ada hewan buas. Menurut warga sekitar sih ada ular, tapi harimau sama kera nggak ada sih. Oke, tanpa basa-basi saya akan cek-cek dulu lokasi di sini ya. Tuh. Saya akan cari lapak buat molor nanti ya, oke. Tetengin kita terus, oke. Tapi jangan lupa di-subscribe, like, di komen, oke. Check it out. Oke, kita langsung aja ya, teman-teman. Bentar, gue disentetin dulu nih. Oke. Halo, anjing, ini udah jero sekali, teman-teman. Ini segini tuh. Selutut nih rumput-rumputnya, nggak kelihatan anjing jero. Astagfirullahaladzim, oh anjing, wah, oh, ini aman nih jero anjir. Halo, gimana ya? Menurut warga di sini ada satu buah rumah bekas kantor dan gardu penambangan di sini. Oke ya anjir, gimana ya spot yang enak buat molor ini, soalnya pada tinggi-tinggi nih semak-semaknya. Ini senter nggak tembus ke gunungnya tuh. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Halo, kok merinding anjir. Tuh masih ada jalan lagi. Ini gunungnya tuh. Kemana nih? Ini ada jalan lagi. Cuman bingung kemana tembusnya ya. Cek ya. Takut ada ular anjir. Wah. Buntu nih. Sini ya, kita coba dulu. Kita cari akses. Wow. Kamera saya akan saya cut dulu ya, soalnya masih jauh perjalanannya teman-teman nih. Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman. Dan lumayan masih jauh perjalanan ya. Dan saya putuskan untuk di tengah-tengah perjalanan untuk nge-camp di sini ya teman-teman. Saya takutnya nyasar sih, soalnya nggak ada tim. Oke, kita akan prepare dulu ya. Saya untuk meneruskan eksplorasi, mungkin anak-anak lain kan campingnya di
rumah-rumah ataupun indoor. Kita juga sama kan, saya juga di indoor. Kali-kali saya akan mencoba outdoor di penambangan pasir, teman-teman. Ini juga gunung sih, ini bukit bukan gunung sih. Dan next kita akan ke Gunung Kelud ya, teman-teman. Kita akan di sana. Aduh, nikotin 9 terlalu gatal, teman-teman. Mohon maaf. Jadi gini, kalau misalkan ini hujan ya, ini kan tadi basah-basah juga ya. Saya bingung, tenda nggak bawa. Apa yang saya lakukan? Itulah tarik tangannya, teman-teman. Itu asli adrenalin. Kalau hujan ya kehujanan, paling saya lari terbirit-birit, nggak tahu kemana, paling cari ke bawah mungkin ke pemukiman warga, tapi lumayan jauh, 4 kilo ke bawah. Air sudah mendidih ya. Anyway, kita disuguhkan dengan satu buah kopi tubruk cap gajah. Gajah aja di tubruk, apalagi hati kamu ya. Saya tubruk. Oke. Balikin aja gini. Ya, teman-teman. Jadi, kita itu di sini tes adrenalin ya. Merasakan suasana molor di tengah bukit nih, apalagi di tengah bukit apa namanya, penambangan. Jadi kan biar merasakan suasana gimana rasanya, dan nanti saya akan rasakan tidur di tengah bukit kayak gini gimana sih. Mungkin ya pasti sih banyak tantangannya. Yang saya takutnya itu ular sih, sejenis hewan melata sih. Lebih serem lagi ada beruang madu ya. Madunya madu rasa lagi. Kan horor ya. Apalagi kalau misalkan ditemenin sama keran, kerasakti. Wah, horor. Oke, teman-teman, sekarang saya akan tidur dulu ya, dan ini udah habis kopi juga dan udah tengah malam juga. Saya akan prepare dulu buat nanti malam. Apapun yang terjadi di sini, kamera akan tetap stay on dan baterai udah full sama lightingnya. Saya akan prepare tidur. Nanti saya tadi cek kamera di sini bagusnya nih, alangkah bagusnya nih. Oke, nah dulu di sini ya. Oke, teman-teman, saya akan tidur dulu ya. Dan alarm nanti saya udah di setting tadi jam 4 lebih 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, masih on kamera. Ini udah jam 4 lebih 5 menit ya. Alarm bunyi, masih pusing. Ini gak hujan ya. Oke, itu udah subuh ya. Dan mungkin udah banyak aktivitas di bawah warga sana. Saya akan prepare dulu buat take out di sini ya. Kita akan langsung OTW pulang ya. Besok mau ada aktivitas lagi pagi-pagi. Aduh, masih pusing nih. Oke. Terima kasih ya yang
suara keras atau apa. Oke, terima kasih yang udah mampir, yang udah join, yang udah support kita. Apapun yang terjadi, kamera akan selalu on di sini. Nggak tahu ada aktivitas apa di edisi camping horror ini atau paranormal activity hari ini. Terima kasih buat semuanya ya. Jumpa lagi bersama kita di Gripping Night.